video kali ini saya akan membandingkan senar ya, antara senar Max Bot MBS66 dan senar Kizuna D61 Duralet ya. Saya sudah tarik sama-sama 29 lbs ya, dan ini hasilnya ya. Kita uji yang pertama adalah hitting songnya. Ini yang senar Max Bot dipasang pada raket ProAss Power Suit 128. Oke, ini senar Kizuna D61 Duralet dipasang di senar di raket ProAss Titanium 12. Kita coba dengan koknya ya. Kizuna. Max Bot. Oke. Jadi untuk uji dengan kok ya, Max Bot untuk kontrol bola itu lebih bagus ya, karena senarnya tidak begitu licin ya. Kalau Kizuna ini lebih licin ya, kadang untuk kontrol, untuk mengontrol bola sekian dan sekian rada susah ya, butuh penyesuaian. Kalau Max Bot, karena ini tidak begitu licin ya, jadi untuk kontrol kok dan pentalannya lebih mudah. Tapi dari segi pentalan secara umum, Kizuna lebih bagus dan hitting songnya juga lebih bagus. Terima kasih, ini salah satu recommended senar ya. Untuk kawan-kawan semua bisa dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.